Kesan warna dark dan tough pada interior coffee shop mungkin sudah biasa. Bagaimana jika warna yang lebih bright diaplikasikan untuk sebuah coffee shop? Terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk, coffee shop yang satu ini tampak berbeda dari pilihan warnanya, biru Tosca. Dari bagian depan, warna biru Tosca tampak dominan. Warnanya yang kontras mampu menjadikannya daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Serta nama coffee shop yang ditempel di bagian kaca jendelanya sebagai identitas kafe itu sendiri. Di area ini disediakan pula area duduk berupa meja dan kursi bar yang dapat digunakan pengunjung untuk merasakan nuansa outdoor. Dan untuk menyambut Halloween, ditambahkan pula beberapa dekorasi berupa buah labu yang menjadi ciri khas perayaan Halloween. Menarik ya? Dengan target market kaum perempuan, interior coffee shop ini didominasi oleh warna-warna dengan sentuhan chic and bright. Seperti lampu gantung, lampu berbentuk diamond dari kerangka besi, hingga pajangan berupa frame yang ditempel di bagian dinding. Dekorasi pendukung lain juga berhasil menjadikan coffee shop ini terasa lebih cheerful. Misalnya, pajangan cangkir dengan warna sesuai tema. Gambar bermotif yang sengaja menghiasi bagian lantai. Pajangan berupa owl. Hingga beberapa tanaman artifisial sebagai penyegar ruangan. Bagi kamu yang datang berkelompok, kamu bisa memilih area sofa berikut yang didominasi warna Tosca dan tampak senada dengan cushion bermotifnya. Atau kamu bisa memilih area sofa yang lebih catchy ini. Meski warna sofa terlihat lebih kalem, tapi pilihan motif pada cushion membuat area ini terasa lebih hidup. Nah, jika kamu datang berdua dengan teman, kamu bisa memilih area duduk berjenis single seater berikut. Dengan bentuknya yang nyaman, serta warna dan motif yang setema dengan ruangan. Atau, jika ingin area yang lebih private, disediakan pula seating area dengan jumlah kursi lebih sedikit. Terakhir, dekorasi bertemakan Halloween juga terlihat di area dalam. Beberapa dekorasi berupa topi penyihir ataupun labu menghiasi beberapa sudut kafe guna meramaikan perayaan Halloween nanti. Terlepas dari menariknya dekorasi Halloween di sini, kafe ini berhasil mengubah stigma coffee shop yang terkesan tough menjadi lebih simple dan catchy dari pilihan warnanya. Semoga menginspirasi. Sekian episode desain hari ini, semoga mampu menambah referensimu seputar interior ruangan yang bisa kamu aplikasikan. Saksikan kembali desain minggu depan di jam yang sama, only on Net. Happy weekend!